kemarin Jawa Timur itu jalan macet. Dan alhamdulillah kita dapat tadi musyawarah bersama, diskusi bersama berkaitan dengan ini mawasir tentang haji pertama. Ucapkan banyak terima kasih jasa kemauan kami kepada bapak ibu yang telah meluangkan waktunya tadi di forum ini. Berkait dengan manasik calon jamaah haji tahun 2023 sudah kita mulai, sudah berlangsung 2 pertemuan, 3 kali termasuk di pembukaan di IBHI, dan berikutnya akan berlangsung sampai tanggal 21 Mei 2023. Dan latihan fisik yang dilaksanakan yang akan kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang telah kita rencanakan pada tanggal 26 September saya mendapat undangan evaluasi haji tahun 2022 di Salatiga. Saya dengan Pak Suyono selaku petugas atau kepala bagian pihak Kota Surakarta, ada beberapa informasi disampaikan oleh Bapak Haji Arsyad Hidayat Dasyid dan Pak Direktur Haji Kementerian Agama RI, bahwa keberadaan KBI HU sekarang sudah mendapatkan kekuatan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 merupakan mitra kerja perhajian yang harus diperkuat. Kemudian menjadi mitra kerja yang serasi untuk jamaah haji mencapai kepuasan kemampuan hajinya. Ini aku betul. Dan alhamdulillah untuk perjalanan haji yang kemarin termasuk sebelumnya itu dinilai haji Indonesia itu tertib, disiplin, juga tidak seperti awal-awal dulu saling jor-joran untuk menampilkan kehadirannya lewat pamflet-pamflet atau berita-berita. Sekarang sudah saling menyadari, saling ya pengertian. Bahkan tidak dibenarkan di proses haji itu menampilkan nama kehadirannya. Kemudian yang berikutnya ada informasi juga bahwa insya Allah di tahun 2023 kalau tidak ada peristiwa yang menonjol, ini kuota haji kembali seperti semula, termasuk tidak ada pembatasan usia. Namun kita insya Allah masih belum juga dari keputusan Saudi, kita tergantung tuan rumah. Namun kita berdoa semoga tahun nanti kembali penuh kota haji, termasuk tidak ada pembatasan usia. Kemudian yang berikutnya ada perubahan struktur bahwa di Saudi yang dulu mantap sekarang menjadi markas istilahnya. Kemudian yang berikutnya juga informasi saya sampaikan nanti dengan berjamaah ya, ada satu persamaan itu untuk terutama pembagian kamar. Dulu itu kita kabinnya yang bagi kamar, terus sekarang datang sudah ada kunci plus nama penghuni kamar itu.
sehingga kita tidak perlu mengatur, hanya otomatis kalau atas itu kami harus ada bawahnya kami yang lainnya, itu ada beberapa jamaah yang harus campur dengan kabel ini, seolah tidak masalah juga. Kemudian yang berikutnya untuk membutuhkan pertolongan orang mukimin untuk bantu haji sekarang tidak mudah, karena untuk masuk ke lokasi inti haji di Al-Mina itu harus ada tasrih. Ini kalau dulu petugas-petugas haji di Maktab itu sambil menolong kelompok-kelompok jamaah atau membadalkan. Namun kemarin itu sepi, tidak ada. Kenapa? Karena untuk membadalkan itu juga harus pakai tasrih. Sehingga saya tanya kepada Bapak sana, untuk badal haji itu yang dulu itu sanggup 6 juta, 7 juta, kemarin itu harus membayar untuk haji 45 juta. Karena untuk membeli tasrih, kalau enggak tasrih nanti juga ya kena pelanggaran aturan. Kemudian yang berikutnya, terutama untuk nanti ketika di Madinah kita masuk ke Raudhah, itu tidak dulu kita sing sedep yo bulan tadi yang marga sempat, namun sekarang harus juga pakai tasrih, diatur melalui ketua kloter, kloter sekian hari ini jam sekian. Kalau ketinggalan sudah nanti gagal masuk ke Raudhah. Ini jadi diatur justru lebih tertib. Di Raudhah itu lebih bisa menikmati nyamannya ibadah Raudhah. Kenapa tidak sesaat masuk ke Raudhah, waktunya 10 menit sudah cukup untuk sholat dan berdoa. Hanya saja dulu kita beri gambaran jamaah iki ane Raudhah kabeh ijo. Sekarang semua di Madinah karpetnya hijau semua. Nah, sehingga nanti kalau kita bersamaan, saya sampai, wow, kita ada karpet hijau sih, abang. Karena sekarang sudah semuanya masuk, baru karpetnya semua hijau. Ya, nanti kalau kita, ya, ini yang terakhir untuk informasi yang kalau kita mengerti di antaranya. Maka mari kita ikuti dengan nanti yang lainnya untuk kita ada semacam keseragaman tentang materi, apalagi yang menyangkut masalah ada semacam perbedaan-perbedaan dalam masalah pemahaman UPD haji. Atau saya sampaikan juga bahwa kemarin itu ketika sebelum inti haji di hukum-hukum itu bersama ketua kloter, ketua kloter, semua ketua rombongan seperti dikumpulkan untuk berbagai tugas hukum arwah. Karena adanya perubahan lokasi di tenda arwah itu sekarang sudah permanen dan besar. Tidak dulu di pramuka itu sudah besar, sudah permanen dan ada blowernya. Sehingga otomatis satu kloter tertampung satu rumah itu yang besar. Otomatis hukumnya bersama-sama, tidak bisa sekat-sekat. Apalagi sudah ada kasurnya, ada bantalnya, ada sejerisen, tidak bisa kita sekat-sekat juga. Kemarin dari ketua kloter itu ada kesepakatan dengan bagian petugas ibadahnya, itu menyepakati bahwa hukum arafah itu urutannya sholat dulu, baru khutbah, dilanjutkan berikutnya dikir dua berikutnya. Ya, selama ini yang kita lakukan adalah khutbah dulu, baru sholat jamak takdim kosor duhur dan asar. Karena mereka sepakat untuk mengadakan hukum para itu diadil sholat dulu dan khutbah bisa sholat, maka dari kita ini tetap berupaya untuk melaksanakan seperti fikih biasa kita amalkan dalam setiap haji.
ini juga cukup agak alot juga. Alhamdulillah akhirnya kita diberi ruangan sendiri, ruangan yang muat untuk 100 orang. Ini kami bersama Jawasi Wonogiri menyendiri. Ini tidak bersama-sama anggota kloter 41 yang itu dalam satu rumah sendiri. Jadi kita alhamdulillah dihargai tentang amalan kita, tidak sholat berdemun, berdoa kita di sedang tempat yang di sini. Ini perlu kita pecahkan juga bagaimana kejelasannya. Jadi kita ayo. Dari kami cukup dulu. Kami terima kasih. Moga nanti kita ikut dengan sungguh-sungguh untuk kita ngomong jamaah, kejamaah itu tidak ada semacam kebingungan dan pemahaman masalah materi-materi yang cukup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Ustaz yang sudah memberikan sambutan dan juga pemaparan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji yang berlangsung tahun lalu.